women's participation. Saudara, banyak kawasan pedalaman di Indonesia dan Filipina yang sukar mendapat akses kepada bekalan air bersih atau kerap dilanda bencana alam. Bagi membantu para penduduk yang terjejas, Badan Silang Agama Tempatan Humanity Matters telah mencipta sebuah sistem berawat air yang memanfaatkan teknologi mampan. Air bersih dapat dibekalkan pada bila-bila masa dan terjamin selamat. Dalam sekejap mata, air kotor bertukar bersih. Sistem rawatan air Green Lotus ini boleh menapis kotoran dan membunuh bakteria di dalam air serta merta. Ia dibangunkan Badan Kemanusiaan Antara Agama Humanity Matters yang kerap menjalankan misi-misi bantuan bencana di luar negara. Sistem yang mengambil masa 2 tahun untuk dibangunkan adalah untuk kegunaan mangsa-mangsa bencana alam, kawasan yang mengalami musim kemarau atau menghadapi isu bekalan air bersih terawat yang kritikal. Sistem rawatan air yang dikendali Humanity Matters adalah ringan, mudah alih dan modular. Dan bukan hanya selamat untuk minuman manusia, malah sistem kami menggunakan bahan yang mesra alam dan tenaga bersih seperti kinetik, hidro dan suria. Sistem ini mudah dioperasi, boleh digunakan di mana-mana dan mempunyai jangka hayat selama 10 tahun. Juga tiada had kepasti, bermakna air bersih dapat dibekalkan pada bila-bila masa. Kita ambil air yang dari perigi ke dari sungai ke dari air banjir. Jadi kita ambil dari sini, airnya masuk dari, kita ambil masuk ke pump. Dari pumpnya itu masuk ke dalam water treatment kita. Ni Lotus 500 ni. Lepas tu kita ada UV juga, for solar untuk pakai UV. Jadi ini untuk sistem untuk rural areas lah yang tak ada electricity. So boleh nampak kan, airnya dari kotor, maksud ni sudah bersih lah. Untuk memastikan mutu air sistem ini terjamin selamat, pemeriksaan dan analisa mutu air akan dijalankan dari masa ke semasa. Mutu air bersih yang dirawat sistem ini sebenarnya lebih tinggi daripada yang ditetapkan piawai antarabangsa. Kalau WHO standard is about 1, tapi kalau kita ni test sudah 0.37. So it's pretty good lah for actually the cleaning water. We can actually drink the water lah. Baik saudara, sekarang saya akan mencuba air yang sudah dipam ini. Rasanya sebenarnya tiada berbeza dengan air minuman yang kita minum setiap hari. Sistem Green Lotus ini akan dilancarkan semasa satu dialog silang agama melibatkan 10 negara-negara ASEAN di Yogyakarta, Indonesia pada bulan ini. Dua sistem Green Lotus akan didermakan ke dua kawasan yang terdedah kepada ancaman gunung berapi di negara itu. Humanity Matters kini sedang memikirkan penyelesaian baru seperti sistem rawatan air yang menggunakan tenaga suria sepenuhnya.